semua kolek saya yang dekat sini yang sangat-sangat best. Kita bagi tepuk tangan sikit. Yes, saya dapat networking yang baru yang macam luar biasa tau kawan-kawan saya yang saya kenal daripada day one. So, saya mulakan dengan tiga soalan yang Abang Abu tanya pada hari pertama, iaitu what do I want? Am I happy with my financial? Dan yang ketiga, what I want to change? So, tiga soalan ni saya dah jawab dalam masa 3 hari. Okay, yang pertama tu apa yang saya nak. Saya memang impikan untuk ada financial freedom, tapi saya tidak tahu di mana kedudukan financial freedom sebenar dalam super highway wang itu. Dia ada dia punya level dia tau. So saya tak tahu. Sekarang saya dah tahu, Alhamdulillah. Am I happy with my financial? Jawapan dia adalah no. Sebab bukan sebab manusia ni tak pernah puas, no. Tapi sebab saya adalah seorang yang sentiasa inginkan improvement dalam hidup saya. Anything yang saya buat, saya nak improve. Saya tak suka berasa cepat selesa. Jadi that's why saya masuk super highway selepas pasport 100K tu. Saya dah capai bulan ketiga. Dan I'm happy to share that I achieve more than target. Amin, very good. Dalam bulan Januari juga. Okay, so saya memang betul-betul nak bulan ni saya pergi whatever pun apa semua kelas saya pun saya tinggal. Saya cakap tak apa, ni lagi penting untuk saya. And then yang ketiga, what I want to change. I want to change, of course saya nak saya tak nak ada lagi masalah kewangan. So saya sangat tertarik masa Abang Abu cakap pasal debtbuster. Debtbuster ni is a technique yang mana kita boleh bantu diri kita sendiri. Yang first is diri kita untuk kita orang kata hapuskan masalah kewangan itu dengan teknik yang sangat-sangat berkesan. Okey, teknik ni tak akan dapat kat luar. Tak ada orang ajar. Even bank or financial institution will never teach you this. So you should be in super high ruang. That is that pasal. And then yang paling semangat tu yang the first day is pecah tembok. Simple sangat aktiviti tu. Masa saya kat universiti pun saya buat pecah tembok tu, maknanya kita nak capai target yang Abang Abu dah bagi pada semua peserta tu. Even masa pun tak ada formal exclusion. So kita berjaya capai. Memang saya down sangat-sangat masa hari pertama. Saya rasa macam tak boleh buat. Okay, sebab first is mindset. Mindset kita kena tinggalkan dunia business yang kita dah buat tu untuk masuk dalam dunia ni. Pecahkan tempoh benda kita tak pernah buat. So bila capai tu, ya Allah subhanallah, memang rasa luar biasa. Boleh sebenarnya buat, kan? Kadang-kadang kita ada sikap macam malas, kita rasa tak yakin dengan diri kita sendiri. So that's why kita nak break the wall tu lambat. Okay, so bila saya dah mengatasi benda tu, saya lagi yakin dengan ilmu yang saya nak praktik. Okay, and then money magnet. Oh, bestnya money magnet ni macam benda yang saya ada satu tabung kecil kat rumah. So bila Abang Abu ajar money magnet ni, dia luar biasa tau. Dia macam kita jadi, oh, beremang pun rumah saya cakap. Kita macam satu aura macam kita nak tarik tu. Tapi dia ada teknik dia. Tapi memang tak boleh belajar. Tak boleh belajar dia.